Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pohon mangga ini kembali mengeluarkan bakal bunga. Maksudnya kembali mengeluarkan bunga bakal buah. Waktu yang lalu itu tumbuh bakal bunga-bunga lebat sekali. Ini kembali tumbuh kembali bakal bunga buahnya. Bunga bakal buahnya tumbuh kembali. Ini masih muda. Terlihat. Nah, yang di bawah sini terlihat lebat. Ini sudah tua. Di sini tumbuh juga. Belum yang di sananya, sebelah sana. Bunga bakal buahnya. Nah, ini masih muda. Yang di bawahnya. Nah, ini ada lagi. Yang sebelah sana terlihat baru tumbuh. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Ini berasal dari batang ini. Nah, kebetulan waktu itu saya siram dengan pupuk organik cair, yaitu rendaman air kulit pisang. Nah, saya kasih pupuk organik cair dari air rendaman kulit pisang itu kebanyakan karena tanahnya menurun ke kiri, jadi konsumsinya banyak ke kiri. Jadi ini tumbuh kembali. Hanya batang yang sebelah sini tumbuh kembalinya. Nah, batang yang arah sini, arah keluar. Nah, itu hasilnya tadi. Hasilnya tadi. Nah, ini juga ada juga. Nah, ada juga nih. Nah, tidak begitu terlihat. Terlihat. Nah, ini yang ini tidak ada, sedangkan batang yang ke arah dalam, yang ke arah atas ini, dari itu sepertinya tidak ada. Atau yang batang ke arah sana, nah, saya cek dulu. Saya cek dulu yang ke arah sana. Ini sementara belum ada, belum tumbuh bunganya. Bunga bakal buahnya belum tumbuh. Belum tumbuh. Ini batang yang ke arah dalam. Belum. Nah, itu rupanya ada batang yang ke arah atas. Ke arah mana nih? Itu ada bakal bunga. Tapi yang paling ujung atas, nah itu ada tumbuh kembali, ada tumbuh juga bunga bakal buahnya. Tapi paling ujung pucuk. Ini kameranya zoomnya tidak terlalu terang. Rupanya ini batang ke arah sini ada juga batang yang ini. Ke arah sini tumbuh bunga.
Nah itu paling atas yang tadi kita lihat, yang saya lihat tadi. Nah ini baru terlihat jelas. Nah ini baru terlihat jelas, tapi hanya setangkai dua tangkai. Mudah-mudahan tidak rontok. Waktu yang lalu rontok, buahnya banyak yang rontok, walaupun bunga bakal buahnya lebat, tetapi buahnya banyak yang rontok karena kekurangan kalium. Ya, sementara itu saja. Nanti kapan waktu akan saya cek kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.